belakang kakinya gua rasa, dan tertangkap Panthers di sini. Panthers sampai akan tertangkap di sini. Flash double juga dikeluarkan oleh Wexstrew dan first blood begitu aja. Ripostal dari Kiora. Lagi udah dikeluarkan Ice Cube ya di sana, satu hit lagi Flash. Oh, dan sepertinya Salamander juga harus tumbang ya. Flash Soraka udah diambil secure untuk Soraka dan salah satu counter. Oh, dan kita lihat di situ Mimir sepertinya harus tumbang oleh Rovens dan Kui juga, dan lagi Phantom sekarang top lane dan Grand Chaos sudah dikeluarin di sini. Sementara Salamander udah ngeluarin ultimate-nya, chunk-nya dihentikan oleh Ferry di sana. Sementara Wexstrew tertangkap saja, ada 2J Venomous balik ke arah dua orang sana, double kill, dan satu lagi Kui di sini, posisi berbahaya banget, harus tumbang oleh Wexstrew. Ada Salamander juga di sana, udah ngeluarin, belum ngeluarin ultimate maksudnya. Sementara 2J berhasil membunuh Mimir di sana. Koneko-chan di sini posisi berbahaya banget. Ada ultimate ke arah Kui dan harus tumbang Robert. Yang lagi meta banget sekarang. Oh, di sini Gok posisi berbahaya banget. Tsunami udah dikeluarin, satu hit lagi Kui berhasil take the kill. Sementara kita lihat Wexstrew mengulti diri sendiri. Posisi bahaya banget. Sementara Phantom kita lihat ultinya udah habis. Koneko-chan berada di tengah-tengah dan Salamander berhasil mengambil Heading di sana. Kita lihat Koneko-chan terkena kukun dan harus mati. Sepertinya. Dan Heidinong di sana kurang dan bertahun ke arah Salamander menebekan tiga orang di sana berusaha menuzoni. Sementara Phantom tertinggal saja di sana, satu hit lagi dan ultimate sudah dikeluarkan. Terkena saja ultimate dari Lissandra. Wexstrew bermain bagus banget dan kita Gok mengambil Koneko-chan di sana. Satu lagi Salamander berhasil menggigit Fiora begitu aja, dan Ace Fortius mengambil kemenangan atas kalian bisa WPGG_OP. WPGG_OP. Congratulations to Fortius.